Babin Kamtibmas Kelurahan Kenari Aibtu Wardi melakukan kegiatan binluh pembinaan kepada pemuda RW 05 RT 07 Kelurahan Kenari di Jalan Kenari 3 RT 7 RW 05 Kelurahan Kenari Kecamatan Senen Jakarta Pusat. Tujuan diadakannya binluh pada pemuda agar tidak terlibat pada narkoba dan harus bermoral pada Pancasila, serta menanamkan rasa cinta dan membangun kedekatan anak-anak dengan Polri agar dewasa nantinya tidak anti serta tidak memusuhi polisi. Terakhir, disampaikan juga apabila anak-anak melihat pemuda memakai narkoba agar memberitahukan kepada Babin Kamtibmas Kelurahan Kenari. Narkoba merusak ya, masih muda. Nah, Indonesia rusak gara-gara narkoba. Oh, korupsi sana enggak? Enggak. Mau jeping biasanya tuh pas sering, Pak. Oke ya, aja. Semoga teman-teman jadi anak berguna buat bangsa dan... Demikian dilaporkan oleh Babin Kamtibmas Kelurahan Kenari, Aibtu Wardi. Salam Tribrata.